Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya. Yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini kedatangan Bu Coreta beserta Angela Manopo akan mengadakan proyek bareng di sinetron Ikatan Cinta. Di sini keduanya pun membocorkan bahwa Baby Askara akan ada yang menggantikannya ya guys. Nah, inilah ungkapan-ungkapan Bu Coreta dan Angela Manopo. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Artis Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berhasil memerankan sinetron Ikatan Cinta yang berperan sebagai Al dan Andin. Kini nama keduanya pun sangat hangat diperbincangkan publik. Di sini Bu Coreta beserta Angela Manopo akan masuk ke proyek baru dan akan bermain di sinetron Ikatan Cinta ya guys. Bahwasanya di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo beserta Askara Putra Alfahri akan digantikan oleh Galaskri Putra almarhum Bibi Ardiansa. Di sini Bu Coreta pun sangat bahagia ketika akan masuk dan akan kerja bareng bersama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, gegar hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo hangat diperbincangkan publik. Dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.